kita sih penilaian dari kita. Mau senilai. Tapi namanya kamu kan? Ya guys, sekarang aku sudah di mobil. Nah, jadi ngedate hari ini itu kita cuma mau pergi makan doang. Nah, makannya itu pun kayaknya akan dalam mobil aja. Jadi hari ini kita mau mukbang McD menu baru. Nah, menu barunya itu karena ini kayak Agustusan gitu, jadinya kayaknya itu yang kayak rasa-rasa Indonesia gitu. Jadi ada, setauku ada burger nasi goreng, terus kentang sih gulai gitu. Ya udah. Sekarang ikutin terus, nanti kita akan mukbang bareng-bareng. Yay, sudah sampai. Pakai masker. Benerin dong, Beb. Benerin apa ya? Itu bagus. Udah, maskernya pakai dulu. Nggak tahu masker gue apa. Sore, Mas mau yang menu Indonesia ya? Yang menu Indonesianya semuanya satu. Kecuali McFlurry-nya. Kecuali McFlurry-nya. Yang Oreo enggak? Satu atau gimana, Kak? Jadi, ya semuanya satu kecuali yang McFlurry-nya yang Oreo enggak usah. Oreo enggak usah. Yang kue jadul gimana, Kak? Iya, mau. Enggak juga. Mau kue jadul mau. McFlurry kue jadul satu ya. Oke. Okay. Iya. Ini aja, Kak? Ya, itu aja. Tadi 134.000 ya, Kak? Oke. Okay. Terima kasih. Ini es krimnya. Kopinya gak suka pada aku. Apa kan cobain? Itu melek, lihat di jidat juga tuh. Ini apa ini? Kue jadul. Oh, kue. Ini mas lari. Tinggal apa ini? Masih banyak, kentang juga belum. Ini udah dalam sini sih? Itu kan store kedua. Mas sabar ini udah semua ya? Iya, udah. Kasih. Oke, sekarang kita menunya udah lengkap. Jadi ini ada burger sama kentang, terus es krimnya sama McFlurry. Ada es soda, apa ini? Pokoknya minumannya lah ya dua ya. Ntar ada kopi kita sama es soda gitu. Ya ntar cobain. Nah karena takut meleleh, kita cobain es krim dulu kali. Jadi ini es krimnya ada dua. Ini yang kon itu warna hijau, rasa ini pandan. Rasa es teler, oh, salah. Sama yang ini? Ini McFlurry teh botol. Teh botol apa? Kue. Kue jadul. Iya, ya. Teh botol kue jadul, guys. Kayak gitu. Salah. Ya dah, ayo kita mulai mukbang. Tapi kita bukan food vlogger ya guys, jadi kita berdasarkan pendapat kita aja ya. Iya, nggak bisa nih. Bingung. Kayak. Soalnya ini McFlurry-nya kalau menurut gue ini kayak McFlurry campur kue sih, bener. Kue jadul, rasanya jadi lucu sih. Enggak, ini tuh kayak lele gitu, terus ini. Kalau si es, apa sih es telernya kayak rasanya gimana? Manis sih. Kayak manis doang gitu sama ada wangi pandan gitu.
Coba kamu cobain ini deh kayaknya. Gak gitu kayak es teler juga sih, tapi enak-enak aja. Aku ini jadi es krim makan sama kue loh, cobain. Rasanya lucu banget. Ini hijaunya enak banget loh. Ini kayak apa tuh? Kayak gimana? Itu kayak kue kan? Kayak makan es krim sama kue kan? Kayak ada rasa. Rasa kue yang biskuit kan sih? Enggak, beda. Kue jadul. Jadi kalau dideskripsikan ini kayak ya udah es krim vanila tapi ada biskuitnya gitu. Tapi biskuitnya itu kayak rasa rempah-rempah gitu enggak sih? Iya. Yeah. Tapi kayak biskuit tapi enggak seenak biskuit. Enggak seenak biskuit. Masih kayak kue-kue rumahan gitu loh mirip jatuhnya. Kayak ada rasa tehnya enggak sih? Ada kan yang kita botol. Oh iya. Itu kan teh botol kue jadul. Makanya gue bingung kok ada teh-tehnya. Ya kayak vanila tapi wangi teh gitu. Tapi ini es krimnya enak sih, guys. Serius loh, ini enak es krimnya. Manis. Ini kayak biasanya enggak sih? Enak tapi. Daripada itu. Itu kan ini tapi agak... memang pada dasarnya itu enggak terlalu manis. Kan itu teh botol kan. Jadi sebenarnya tapi tehnya ini enggak kayak teh-teh botol juga tapi kayak lebih kayak teh. Teh apa ya? Ya teh biasa gitu, teh yang wangi gitu tapi agak enggak ada pahit kayak teh botol gitu deh pokoknya. Lebih ke arah kue malah. Biasa aja sih. Oke, kalau dari kita sih penilaian dari kita. Enggak usah nilai. Itu bukan buat vlogger, kita bilang aja enak nggak enak gitu loh. Udah lah, udah nyerah loh. Makan di mobil atau kayak gini nih. Aduh parah banget, jatuhnya sampai kesana lagi. Nanti gua ambil dulu ya. Gua buka pintu ambil, itu ke bawah loh. Yaudah cepetan ambil. Bawa kursi gila. Bentar ya guys. Enak. Tapi ini punya kamu bukan? Gak tau ada di sini. Siapa punya tuh? Gak tau. Pake siapa aku? Kok ada gitu? Gak tau. Itu kan punya aku loh. Bukan punya aku juga. Itu punya siapa? Gak tau. Guys ini bukan prank ya. Ini gue bawa mobil aja jarang. Krimnya udah habis. Parang. Okay. Kita minum dulu deh. Aus. Kita lanjut ke minuman dulu ya, guys. Jadi minuman ada dua. Ini yang es asam Jawa. Enggak usah tuh. Udah kelihatan. Nah, ini tuh kopi durian. Lihat bawahnya ada durian. Lihat bawahnya. Nih kuning-kuning ada duriannya gitu. Sekarang aku cobain yang asam Jawa ya, guys. Aku cobain yang es kopi durian. Kenapa? Gue kan gak suka kopi. Tapi ini dari duriannya sih enak loh. Duriannya enak, kerasa banget. Kalau si es ini, sebenernya dia segar. Terus ini soda dicampur kayak asam Jawa. Tapi anehnya tuh kayak ada aftertaste pahit gitu. Kalau kopi sih duriannya tapi cuma sedikit sih rasanya. Aneh, aku gak terlalu suka. Coba pahit. Ya guys yang asam Jawa ya. Pahit. Yang mana? Ini sih enak banget guys. Hah? Ini enak banget. Coba gimana? Pemulut aku bakal es krim. Kayak bener-bener rasa asam Jawanya kerasa sama dia nyampur banget sama sodanya. Jadi kalau menurut gue ini enak banget. Kalau yang ini guys, kalau yang ini. Ini gue gak tahu sih ini harus rekomendasi kalian atau enggak sih. Kalau ini. Enggak sebenarnya. Ini kalau orang suka kopi suka kopi sama durian bisa itu nyambung. Karena aku nggak suka, jadi fight banget kopinya sama duriannya itu kayak mencolok gitu. Lanjut ke makanan. Ini burger. Kamu yang spesial aja aku ya. Apa yang spesial? Nih spesial. Oke guys, ini burgernya. Burger apa? Ukurannya sih kayaknya mirip-mirip ya. Cuman ini. Lebih gede ini. Ini burger nasi goreng yang spesial. Nah ini burger nasi goreng. Oke, kita langsung cobain aja ya guys. Timun, daging sapi ya. Iya, daging sapi sama telur. Telur dadar gitu ya. Iya, telur ceplok.
Telur ceplok biasa. Oke. Okay. Enggak ada nasinya. Enggak, ini kan rasanya rasa nasi goreng. Dia lebih ke bumbunya kayaknya sih. Nih kalau yang apa sih burger nasi goreng ini, ya udah sih standar aja kayaknya. Tuh. Gitu doang. Kayak daging satu potong terus timun. Jadi kayaknya perbedaan sama yang spesial itu telurnya aja ya, guys, kayaknya. Mm-mm. Mungkin dagingnya sama, bumbunya. Tapi bumbunya sama. Iya, bumbunya sama. Bumbunya sama ya? Iya, kayaknya bener perbedaannya hanya cuma di telur. Oke. Okay. Oke, guys. Sekarang kita cobain dulu ya. Wanginya kayak semur enggak sih? Dia kayak lebih ke bumbu nasi goreng yang ada daging kayak apa ya? Cobain dulu aja deh. Cobain ya, guys. Enak. Enak sih, tapi kayak biasa aja, kayak enggak. Gue lagi mencari-cari nasi gorengnya gimana? Apa ya? Yang bikin enak gitu ya, dagingnya tuh kayak udah ada pedes-pedesnya gitu. Ini baru kerasa kan nasi goreng kalau di timun sama telurnya kegabung sama dagingnya. Timunnya kayak kerasa kayak timun nasi goreng. Bukan kak? Timun biasa. Coba. Ini biasa aja. Coba yang spesial. Guys, kalau yang spesial itu benar sih kalau makan sama telur ya. Lebih kerasa kayak nasi goreng. Ini enggak kan? Ini enggak kerasa. Gue kayak daging burger biasa sih. Kalau mau cobain yang nasi goreng ini, yang spesial. Benar-benar. Kayak nasi gorengnya itu bukan dari bumbunya sih, kayak lebih dari telurnya sama telur sih. Sama timunnya. Kalau sama timunnya sekalian, itu kerasa nasi goreng. Tapi kalau buat kalian yang ini sih, tapi ini tetap enak kok, guys. Ini tetap enak. Buat kalian yang suka pedas juga ini enak sih. Aku sih suka ini. Burgernya enak. Ini komputer malah habis. Halo. Kita mau cobain kentang gorengnya. Ini satu ya. Ada lagi enggak? Udah. Kita coba. Nih, bumbunya. Bumbu siap saji rasa gulai. Kalau kentang gorengnya sih kentang goreng biasa. Tumbain aja. Tuh. Biasa. Sekarang boleh enggak bantu? Nih, masukin cara makannya masukin ke sini. Ya, tuh. Begitu bumbunya ditumpahin ke situ ya, guys. Enak. Ini ditaburin ya, guys. Mau di video enggak? Enggak usah. Kan kita di sini. Lihat di sini loh prosesnya. Ya, maksudnya. Ya, guys. Bumbunya dituang. Tuh, oh, dituang tuh. Dituang ke kentangnya, guys. Ini kayak rasanya bakal pedes ya. Gulai. Enggak tahu. Gulai? Gulai kan ada yang pedes. Bumbu. Baunya coba. Bentar ya. Baunya menusuk hidung ya. Ini begitu dilipat. Dilipat. Ya. Baunya tetap. Buka dikit ya. Yuk. Kita cobain dulu ya. Oke, guys, kita cobain ya. Gimana? Kasih dulu dong. Oh.
steaknya jadinya kayak apa nih ya, pokoknya ada bumbu-bumbu halus gitu. Bumbunya lah coklat. Cobain. Atau bumbunya lebih kayak nempel di kentangnya guys tuh. Enak. Gurih gitu. Bener kayak gulai gurih. Enak sih. Bentar. Kayak Indomie rasa sotong sih. Bukan rasa sotong. Indomie rasa kari guys. Kari ayam ya. Ya udah gitu. Pokoknya wanginya, rasanya itu mirip banget sama bumbu Indomie rasa kari ayam. Kayak suaranya jadi beda sih tuh. Jadi ini kayak ya udah kentang yang dibumbuin Indomie kayak gitu. Enak. Jadi favorit aku kentangnya. Sama burger yang spesial tadi juga enak. Kalau minuman aku enggak ada yang suka. Es krim biasa aja. Kalau aku juga sama guys, kentang paling enak. Kedua justru malah aku sukanya minumannya yang asam jawa. Enak, asam jawa. Enak banget, sama yang terakhir baru Bergannya. Udah begitu aja video hari ini. Makasih guys yang udah ikutin kita makan. Tunggu keseruan berikutnya ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekarang kita mau pulang. Stay happy and stay healthy. Dadah. Bye-bye.